sebelumnya di babak pertama Music Passion Point Decode the Progressive Project. Jadi kita akan menantang kalian untuk menyanyikan lagu yang udah kita pilih, yang pastinya kita menganggap lagu ini tidak sesuai dengan karakter kalian. Kenam creators telah bersaing untuk menyelesaikan challenge dari Soundwave. Oh, 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 are you gonna stay the night? Bagus banget. Kalau aku ngeliat kamu udah punya star quality. Stop me now, yes I'm gonna have a good time. Just give me a call, don't stop me now. Tapi ini lagu emang susah banget sih. Apalagi sambil main gitar kan? Apalagi sambil main gitar. I don't wanna stop at all. Queen itu salah satu band yang gue suka banget. Dan dibawain sama lo secara akustik dan menurut gue itu gak fail. Dan dua creators yang beruntung adalah Helen dan Ishak. Siapakah di antara mereka yang berkesempatan mendapatkan 1 miliar rupiah? Hai, nama gue Ishak. Ini gue baru saja tiba di Jakarta. Hai, nama saya Helen. Saya berasal dari Jakarta. Dan gak sabar untuk tahu challenge yang akan gue hadapin. Untuk babak final ini. Hai Helen, apa kabar? Baik. Selamat ya, sekarang kamu sudah berada di tahap babak final. Nah, ini dia challenge-nya awal. Hai, creators. Sekali lagi, selamat buat kalian. Ini adalah tahap yang sangat penting. Karena challenge ini akan menjadi penentu siapa creator yang terpilih untuk berkolaborasi dengan kita berdua. Jadi tantangan untuk babak final ini adalah... Kalian harus perform di sebuah acara yang akan dihadiri oleh ribuan penonton, yaitu event Decode Progressive Lab. Kalian cuma punya waktu satu hari untuk mempersiapkan penampilan kalian. Satu hari ya? Sejujurnya saya sudah beberapa kali untuk tampil di depan banyak orang ya. Tapi untuk tampil di kompetisi sebesar ini ya, akan menjadi pengalaman dan tantangan baru untuk saya. Decode Progressive Lab adalah sebuah event yang bertujuan menjadi wadah kreativitas bagi anak-anak muda. 5 jam sebelum perform, Helen dan Ishak memulai proses latihan terlebih dahulu. Sebenarnya rada susah dan deg-degan sih. Tapi aku yakin sih, aku bisa. Aku bakal tunjukin yang terbaik. Gimana? Oke. Okay. Kamu mau nyanyiin lagu apa? Aku nyanyiin Best Thing I Never Had by Beyoncé. Wow, ini lagu keren nih. Kenapa aku pilih lagu ini? Karena aku suka banget lagunya. Dan menurut aku kalau di aransemen ulang ini bisa semakin bagus. Apa yang kamu mau tampilin? Sebenarnya aku sih awalnya mau adain Primat dulu. Jadi awalnya aku slow dulu sebelum masuk ke musiknya, sebelum berisiknya gitu. Sebelum Primat kita tes dulu. Okay. Layak nggak Primat? Asik. I bet it's so hard. Berarti abis ini langsung ke musik? Iya. What goes around. Yes. Tapi pendek aja abis ini kita langsung tim sama band. Dua kali. Ya. Okay. Jadi tadi aku udah sempat ngobrol sama bandnya dan aku udah kasih tau aransemen yang aku mau. Jadi aku mau tambahin Primat di depan dan di tengahnya itu ada rap. Dan mereka suka sih dan kita juga sempat coba. I thought you were the okay, one, lagi. I thought you were the right one. You were my number one before all the things that you've done. But thank God for showing me who you really are. So I guess it's okay, now time for me to say that I'm done. I know you want me back. It's time to face the facts that I'm the one who's gone away. And Lord knows what it will take. And not a place, not a heart, not a love, and not a why. Thank God I found a good and goodbye. I used to want you so bad. Oh,
main panjang dulu atau sedikit? Oh, panjang juga. Gak apa-apa, okay. Gak apa-apa. Dan semoga aja rapnya bagus dan bisa memukau para juri. Halo mas, apa kabar mas? Baik, mantap. Gimana? Ini mas, gue mau bawain lagu I Want Either Way. Lagu ini yang sudah sering saya nyanyiin ya. Dan gue yakin nanti akan merubah suasana di panggung. Dan semoga bisa menghibur ya para penonton dan Soundwave. Oh, Backstreet Boy. Okay. Yeah. Jadi menurut mas, gimana? Kita buat gimana lagunya? Jadi pertama akan gue lepas lo sendiri. Oke, aman. Berarti dan, bagian intronya gue ambil dulu. Dan kita band, Dude Andes, akan masuk di I want it that way. Baru kita masuk. Seperti kayak aslinya aja. Berarti abis riff itu langsung bridge. Mungkin ada masukan buat bagian tengah atau akhir. Masuk di ini apa? Song 2. Song 2 masuk band full kan? Oke. Okay, terus nanti di bagian bridge-nya, ini kan dipotong lagunya. Di bagian bridge-nya kita coba dihasilkan aja kayak groove-groove gimana gitu. Oke. Okay. Tadi ada sedikit masukan juga dari saya. Terlalu ikut aslinya, jadi rubah aja sedikit dulu. Ya, biar enak ya. Boleh, kita dobelin ya di situ ya. Sama di bridge-nya itu mau di bridge-nya di apa? Pelanin aja. Enggak. Mau gimana? Ada ide kamu? But I want it that way. No, I can see. Mau dijalanin aja. Sebenarnya kita ini baru latihan kok. Nanti pasti gue enggak akan turunin lagi. Yeah. Boleh. Kayak gitu. Gua rasa udah masuk, udah nyaman, udah klop banget sama home band. Karena emang mereka jago-jago dan gua nggak perlu ribet lagi mikirin untuk aransemennya. Karena tadi mereka udah terima ya saran aransemennya seperti apa. Sebentar lagi acara akan dimulai. Sebelum perform, Helen dan Ishak mendapat beberapa masukan. Oke, creators, Helen dan Ishak. Jadi kita berharap kalian bisa menampilkan yang terbaik. Kadang-kadang ada beberapa orang yang kalau misalnya di atas stage itu ngelihat banyak orang di depan tuh gugup jadinya, ya. Grogi. Jadi kalau saran dari gue kayak ngelihat lurus ke depan tapi gak usah lihat ke penonton. Terus rasain lagunya dan make us proud, oke? Okay? Iya. Do your best. Yay! Good luck! Tadi sebelum perform, untuk ngilangin gugup ya gue selalu lakuin. Biasa gue jalan. Biasa juga gue main gitar sambil lihat ke panggung. Bayangin kalau gue di atas panggung gak gugup ya, gak grogi. Ya intinya gue coba tenang aja, paksa tenang aja. Biar nanti tampilnya gak grogi. But I want it that way. But we are two worlds apart. Can we to your heart when you say, but I want it that way? Tell me why. Kita bisa
Progressive Lip.